Dianugerahi Sultan Delhi oleh Kesultanan Delhi di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Penganugerahan gelar Sultan itu merupakan penghargaan atas Presiden Jokowi yang dinilai mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Di sela-sela kunjungan ke Kota Medan, Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menerima gelar kebangsawanan tertinggi dari Kesultanan Delhi di Istana Maimun. Gelar tersebut yaitu Tuanku Sri Indra Utama Junjungan Negeri yang disematkan oleh Sultan Delhi ke-14 Tuanku Mahmud Lamat Cici Perkasa Alam. Gelar Tuanku Sri Indra Utama Junjungan Negeri bermakna filosofis, yaitu suatu sifat kepemimpinan yang baik yang membawa tiupan angin segar ke pelosok negeri. Pluralisme budaya Indonesia, konsep keterbukaan budaya. Oleh sebab itu, saya mengajak pada kita semuanya, mengajak Kesultanan Delhi, mengajak keraton-keraton, mengajak kesultanan-kesultanan, mengajak raja, mengajak pemangku adat se-Nusantara untuk bersama-sama memajukan kebudayaan Indonesia. Kita mengarungi perjalanan zaman yang panjang dengan bermodalkan kapal budaya kita. Dan saya yakin Indonesia akan sampai tempat tujuan, yaitu Indonesia maju dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur asli bangsa.